Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya Pidul Bengkel. Untuk membuat lampu yang kayak tadi, modalnya cukup ini ya. Lampu LED strip 4 biji untuk sen kanan dan sen kiri. Sen kanan 2 dan sen kiri juga 2. Yaitu beda warna ya. Dan modelnya ini aja. Untuk membuatnya, ini caranya. Ini kedua mika lampu sen dibuka ya. Ini setelah mika kebuka, ini lampu tempelin ya. Ya terserah Anda kalau mau nempel dan panjang lampu di samain dengan ini ya. Ini karena panjang makanya ini lampu stripnya panjang. Nah kalau penempatan terserah ya, bisa di sini atau bisa di sini. Ini saya tempatin di sini. Dan ini lampu saya tempelin seperti ini ya, 2 biji. Seperti yang tadi saya bilang, kalau masalah lampu mau pasang kayak seperti ini, itu terserah Anda ya. Ini saya simpel seperti ini aja. Dan untuk lampu sen sebelahnya juga sama ya, seperti ini. Oke, untuk cara pemasangan kabelnya, ini ya. Ini tiap lampu strip itu kabel hanya ada 2 ya. Merah dan hitam, dan ini juga sama merah dan hitam, merah positif, ini sebenarnya oranye ya, tapi anggap aja merah, yang positif ini pokoknya warna oranye. Jadi ini ya, lampu strip ini yang ini anggap aja nomor 1 dan ini nomor 2, 1 dan 2. Jadi untuk positif kabel yang nomor 2 ini disambung ke negatif dari lampu yang pertama. Seperti ini ya. Selanjutnya, kabel ini disambung ke ini sen kanan ya, disambung ke positif sen kanan. Ini karena pendek, saya kasih kabel merah ya, sambung kabel merah. Nah, ini gampang diisolasi. Ini saya lewat jalur ini. Ini sen kanan kabelnya warna putih ya, yang positif digabung aja. Seperti ini, kemudian lampu sen pasang kembali. Selanjutnya ini kabel hitam yang negatif ke massa ya, atau ke negatif aki. Ini pendek, saya sambung lagi. Ini saya sambung ke negatif aki aja ya, ini deket.
Oke, jika sudah kabel positif ini disambung ke outputnya kunci kontak ya. Nah, ini di sini. Dan untuk sen kanan udah selesai. Untuk sen kiri sebenarnya sama ya. Cuman kalau masih bingung, ini sekalian saya kasih tahu aja. Ini sama. Oranye atau merah positif dan yang hitam negatif. Ini yang lampu pertama juga sama ya. Jadi yang positif ini ke negatif, kabel negatif yang lampu pertama. Dan kabel ini disambung ke positif dari sen kiri ya. Ini saya sambung kabel lagi karena nggak nyampe. Ya, ini kalau sen kiri kabelnya warna oranye ya. Jadi digabung. Dan ini lampu sen pasang kembali. Oke, selanjutnya ini kabel yang hitam ini yang negatif ke negatif aki juga ya, atau langsung ke rangka kalau yang dekat. Ini saya sambung kabel karena nggak nyampe. Dan tinggal satu kabel lagi. Ini yang positif, yang oranye, ke outputnya kunci kontak ya. Dan rangkaian sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Ini saya rapikan dulu biar enak dilihat. Dan ini udah saya rapikan. Jadi seperti ini ya. Dua, ini yang satu warna hijau nantinya dan yang satunya warna putih. Oke, kita nyalakan. Ini jika ngesen kiri ya. Dia bergantian dengan yang putih. Nah, untuk lampu senya tetap. Dan untuk sen kanannya yang nyala hanya putih. Yang putih aja yang nyala. Nah, jika sen kanan. Ya, seperti ini. Ini kalau malam keren banget ini. Kayak mata elang.
Jika motor nyala juga sama ya, gak ada masalah. Coba nyalain motornya. Nah itu kalau nyala yang strip putihnya ya yang nyala, eh, nyalain mesinnya. Nah jika motor nyala itu nggak masalah ya. Coba disen, sen kanan, sen kiri. Nah nggak masalah. Gak masalah. Coba sen kanan. Ini lampu senja juga nyala ya. Wih, mantap banget. Yang punyanya nggak nyengir. Oke. Jadi hanya dengan modal lampu strip aja ya. Kalau untuk panjang itu terserah dari mika lampu motor Anda. Kalau panjang ya bagusnya yang panjang. Kalau yang pendek ya jangan dipanjangin. Oke, ini dulu dari saya, barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.